Jom. Bersama dengan Cik Din, ada satu kereta di belakang saya adalah Pro 2. Activa, Bib. Activa. Lepas tu colour, Bib. Colour granite grey. Colour yang nombor satu kepada Pro 2 Arus Advance. Colour yang nombor satu kepada MyV Advance. Colour yang nombor satu terus kepada Alza ya tu, Bib. Tapi lawa juga apabila dia masuk kepada Activa. Kita kerja abang kita ni. Ting. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama. Nama saya Faizul. Faizul dan kekasih hati di sebelahnya. Sebelum tu aku nak tahu tu. Nama paling pelik aku pernah dengar dalam dunia tau. Dalam dunia ni. Bang, abang sebut slow. Nama kekasih hati. Zaidoli Norzi. Zaidoli Nordin. Norzi. Yeah. Lagi sekali bang, nama dia Zai. Zaidoli Norzi. Oh, tiga beb. Pagi Zai pun dia, Doli pun dia, Z pun dia. Ya, yeah, betul. Aduhai, tiga seketak beb. Ting. So apa pagi dicampur darling lah bang. Panggil ayang jelah. Oh, panggil ayang jelah. Panggil darling jelah senang. Aku dengar nama ni, Bik. Aduhai. Satu ketika, bukan aku tak pernah. Aku tanya Abang Faizul. Bang, masa kau bercinta dia macam mana? Cik Din, aku bekerja kat laut, Cik Din. Lepas tu aku balik, aku penat. Betul, makcik aku tu. Siapa nama makcik tu? Puan Zainab. Oh, Puan Zainab tu. Makcik nak kata, Zul, sini Zul. Ni, aku nak kenal ni, kau tengok gambar ni. Apa nama ni? Pelik je nama. Malam tu mimpi, Bik. Mimpi, ular datang, patuk kaki dia. Setahu aku lah patut kaki perempuan. Ni patut dia. Maka hari ini sudah menjadi teman sejati. Teman hidup rupanya. Selama 13 tahun. Oh lama weh. 13 tahun weh. Aduhai. Bang, saya nak tanya lah bang, masa akad nikah tu bang, macam mana Tok Kadi tu bang? Lari kan? Tok Kadi ayah mentua lah. Ayah sendiri. Oh memang Tok Kadi ayah? Yang nikah kan? Pasal apa? Yang Kadi Ismail tu tak ada, tak boleh nak akad nikah. Tak tahu nak sebut nama. Kau angkat lah kau bapak dia. Kau angkat lah. Allah. Siapa nama inti? Badul. Siapa nama inti? Nina Sakina binti Haji Osman tuan. Badul abdi apa? Ibni. Saya belum ada bini lagi, tuan. Ibni. Bukan bini. Ana mau tahu ente punya bapa punya nama lah. Bedal, tuan. Bedal? Masya Allah. Siapa ente sudah bedal? Nama saya Badul. Bapak saya Bedal. Tuan saya, datuknya Bedil. Masya Allah. Apa tidak ada nama lain? Sikit je. Ting. Kereta di belakang saya adalah Activa. Yang ni model Advance saya rasa. Advance. So kenapa Activa ni bang sebenarnya? Saya dah tak nak naik kereta lowered, Cik Din. So saya nak kereta tinggi lah. Tinggi sikit bagi lah. Bagi selesa lah. Maknanya kalau duduk masuk macam tu lah. Bagi bawa mak, abah-abah kita nanti abang dia bagi lah. Dia selesa, babe. Kereta yang tinggi, kereta SUV, selesa, babe. Untuk mengelakkan yang paling utama kalau ada slip di, babe. Tak slip lagi. Aduhai. Yang slip dia, slip ke sana. Ini, orang rumah slip. Yang tu bukan slip, dia slip terus, slip. Ting. Dan sebelum ni, abang ada beli satu kereta. Kereta yang sama dengan saya, betul? Tahun dulu? Belum. Booking. Adik saya. Adik yang tu adik. MyV Advance. Oh, MyV Advance. So, saya yang suruh datang ke sini. Padahal saya tak beli lagi. Dia yang rekomen untuk adik dia, Bik. Ting. Terima kasih untuk Abang Faizul. Dan kita tengok dulu daripada langit. Untuk pasangan yang bahagia. Daripada langit. Turun ke bumi. Kau tengok ke jengah, Bik. Ada bang. Duit minyak bang.
Ah, ada lagi duit minyak untuk abang. Ting 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 ting. Woi, Kak Darling tengok dia jeling terus. Kak Darling tengok dia jeling. Ada ada. Oi, bagi kat sana. Weh, susah kau. Lelaki yang bukan suami yang takkan kau kesali, beb. Iyalah, beb. Ting 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 ting. Bang, ini abang dah gelik sini. Ting 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 ting. Daripada lagi turun ke bumi. Berapa yang ada? Cik cik. Aduhai, aduhai. Ini kita pegang kakak. Ah, ni beli minyak masak kak. Minyak minyak masak mahal bang. Ah, dua botol saya bagi, dua botol. Nanti kita pergi makan-makan. Ah, ya. Kita makan-makan. Urusan bersama dengan Cik Din Kanada. Sebelum tu abang kenal saya dekat mana ni? Saya tengok FB. Oh, FB lah. Ha, so, saya scroll-scroll nampak Cik Din Kanada. So saya baca jelah. Komen-komen tu lepas lah. Tu keluar TV. Keluar TV. TV hajalah. Ah, lepas tu dah berminat lah. Cik Din pun terangkan kan, cas-cas tersembunyi apa semua ni. Pening kalau hari-hari macam ni kan. Letih lah sial. Ini apa benda Anyat? Oh, semalam aku minta usau lah. Semalam aku usau lah. Cau cip lah. So, saya follow apa semua. Kebetulan adik saya bekerja. Ah, pergi Cik Din. Pro 2 lambat sangat. Pro 2 lambat sangat. Pergi Cik Din. Hop, tarik balik. Dan urusan bersama. Sebenarnya tahun lepas abang ada dengan saya. Ada kontak Cik Din, WhatsApp, dokumen apa semua. Lepas tu bank pun dah telefon. Saya pula tengok PKP. Saya rasa hold dululah saya kata dengan bank. Lepas tu saya WhatsApp Cik Din. Hold dulu. Hold pun setahun juga tu. Oh, setahun. Tapi tak cancel dalam sistem ni? Tak ada. Alhamdulillah. Tidak cancel dalam sistem. Jadi hasilnya hari ini. Setelah booking masuk dengan Cik Din. Dia tak booking, babe. Dia bagi nama je. Aku yang bayar, babe. Dia yang terima mesej. Dia kata, oh, abang telah booking kita ni. Bukan dia yang bayar. Aku yang bayar. Lepas tu, babe. Apabila dia tengok PKP akan menjema lagi, dia pun was-was wisupi sudu rinas. Alamak, tersasul aku. Jadi was-was lepas tu, dia pun stop pembelian dulu. Tetapi dalam sistem aku tak cancel nama dia. Menyebabkan hari ini, dapat kereta di musim kena SST. Abang Faizul dengan Kak Dahlia. Alhamdulillah. Abang Syed dalam kerja tempat ini. Ya, betul. Selamat 3-4 ribu. Lepas ni kau beli gelang dia, bang. Dan semalam nak ambil kereta, macam mana perasaan orang rumah tu? Saya dapat apa ni, WhatsApp tu. Okay, 6-8 untuk dapat collect kereta. Okay. So kebetulan nak balik kampung masa tu. Malam tadi patutnya. Malam tadi. So saya cakap dengan saya punya ayang lah. Kita pergi ambil kereta, jom. Dia pun, jom. Dia kata, lepas ni mungkin terus balik kampung kan. Terus balik kampung. Semalam dia buat apa kan, bang? Malam hari apa, bang? Malam hari saya tanya hari. Malam dia masak special lah. Hari, saya tanya hari. Dia jangan jemaah. Tapi hari jemaah. Alamak, tersasul aku. Dia kena tengok kata hari jemaah ni. Diam dimasakkan, abang dimasakkan. Bersalah terakhir. Daripada abang Faizul, baik, baik. Teman-teman, rakan-rakan yang di luar sana tu nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit, bang. Okay, pesanan saya lah. Kalau kereta baru ni, cari Cik Din. Sebab apa? Macam-macam Cik Din boleh buat. Yang mustahil pun dia boleh buat. Mustahil. So dokumen dan proses pun makan masa kejap. Amat cepat. Cepat. Lepas tu dan trusted seller yang penting. Yang penting trusted seller. Terima kasih untuk abang Faizul serta akak kesayangannya. Dan nak beli kereta, nak cari kereta, jom Cik Din kan. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk abang Faizul serta Kak Darling dia. Ting 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 ting. Mana satu pilihan hati lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa hitam menggoda. Keduanya cantik mempesona. Tunggu mulai.